Program Jom Santai bersama selebriti yang menampilkan penyanyi tajol dan pelakon Julita Ruhainis yang berlangsung pada Sabtu gamat dengan sorakan dan gelak tawa para peminat. Pelbagai aktiviti dan hadiah menarik disediakan buat mereka yang hadir. Tajol dan juga Ruhainis hari ini bersama dengan M-Star Jom Santai. Bagaimana, apa yang anda mungkin boleh katakan kepada mereka yang mungkin di luar sana yang rugi tak datang hari ini? Kepada yang tak datang, rugi sangat-sangat sebab kita orang memang happening sangat. Happening. Dengan tempat dia memang meriah. Seronok. Pun memang happening sangat-sangat. Hadiah dia orang dapat banyak. Ya Allah, thank you. Host dia pun best. Okay, apa aktiviti yang paling anda suka hari ini agaknya? Tempat yang balut mami tadi tu. Ada suka semua sebenarnya. Tapi yang paling kelakar sekali yang mami tu lah. Yang balut. Ada suka yang balut. Yang dia orang kena kentut tu. Jangan ingat para peminat ni tak tahu berlakon ya. Tengok ni, masing-masing mempertaruhkan bakat lakonan mereka. You ada skandal dengan I? Hari ni you cakap lain pula. Apa semua ni? Sebabkan you I cry F. So what? You kena percaya lah semua ni. You ada skandal dengan I kan? You is selfish. Hello, kita dah keluar banyak kali. Kita dah pergi dating, dah pergi tengok wayang. Sekarang you tak mengaku. Hey, I kalah F sebabkan you. I hate you. Alah, you yang chicken. Pengecut. AF, final tak boleh. Guys, kenapa dalam internet you cakap kita kawan je? Kita kawan pun. Kita kawan. Hello, bukan you datang rumah I ke? Sampai 3 pagi, 4 pagi lepas dengan I kan? Kita dok-dok dia. Betul tak? Sebab you nama I di seluruh Malaysia mengutuk I tau. Semua cakap-cakap I sebab you. You ingat you elok? Ha? Pagi-pagi pun tak gosok gigi. Bayang tu. Ha? Serabai hutan. Sedih. Kalau tak elok, tak ada lah Mona datang ke tempat. Hello, Mona tu nak popular, nak duit. Dia dah orang kaya dah. Dia tak perlukan duit lah. Sudah sekarang ni, kita nak jadi apa ya? I nak you minta maaf ya. You melutut kat sekarang. You melutut, sujud. Sekejap, you sepanjang you tahu sujud macam mana kan? You sujud sekarang. Sujud sahwi. Sejak selalu sebab lupa dia aku nak kan. You sejak dekat sekarang. Eh, pula habis sakit lah. Ha, ini pula kumpulan yang menang. Tahniah kepada mereka. Kita orang daripada TFC, insyaAllah akan sentiasa support dia walau macam mana sekalipun. So, good luck. Happy gila. Rugi siapa tak join sebenarnya. Harap lepas ni M-Star buat lagi lah aktiviti macam ni. Pada Roy ni teruskan perjuangan daripada seni. Pedulikan netizen-netizen sebab orang tu tak membantu awak apa-apa pun. Kepada semua penganjur dan juga organizer, thank you so much kerana sudi memilih kita orang. Yeah. Organize event untuk kita orang. Thank you so much. Terima kasih juga kepada pihak penaja sebab macam-macam yang orang taja. Terima kasih dekat semua yang datang yang hadir pada hari ini dan saya agak isa sangat. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penaja dan mereka yang meluangkan masa untuk hadir ke program anjuran M-Star ini. Dan bagi mereka yang tak berkesempatan untuk hadir, jangan risau kerana kami akan mengadakan lebih banyak aktiviti seperti ini di masa akan datang.